Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suci Wahyuni, dan di sini saya akan membahas mengenai evolusi konsep kewirausahaan serta mitos tentang kewirausahaan. Pertama, mengenai evolusi konsep kewirausahaan. Definisi kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang artinya melakukan. Yang dimaksud di sini adalah melakukan kegiatan, mengatur, mengorganisasi, kembali membaca jejak kewirausahaan. Richard Chantel yang berpendapat bahwa kewirausahaan adalah kegiatan yang mengandung risiko dalam ekonomi dengan wirausahawan. Kemudian, pada Inggris mengatakan bahwa para usahawan mengambil risiko dengan mentransformasikan berbagai sumber daya. Adapun definisi baru, yaitu kewirausahawan ialah kegiatan kerja yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan rutin dan terjadi dalam aspek kepemimpinan atau pengambilan inisiatif, pengorganisasian kembali, dan pengambilan risiko dari kemungkinan gagal, di mana terdapat inovator yang memperkenalkan gagasan, metode, dan pemberi solusi yang menjadi penggerak pembangunan yang dapat mengubah peluang menjadi ide dan dapat dijual dan peningkatan nilai tambah melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan. Adapun mitos tentang kewirausahaan, yang pertama adalah cenderung bertindak dan bukan pemikir. Padahal ini adalah tanggapan yang salah. Justru wirausahawan adalah orang yang tak berhenti untuk berpikir untuk kemajuan usaha yang dijalankannya. Yang kedua, bakat yang dibawa sejak lahir. Tanggapan ini pun adalah tanggapan yang keliru. Memang benar bahwa bakat adalah bawaan sejak lahir, namun berbeda dengan wirausahawan. Ilmu yang didapat para wirausahawan adalah ilmu dari hasil belajar, baik itu dari ilmu teori maupun pengalaman-pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman para wirausahawan sukses lainnya. Yang ketiga adalah penemu hal baru. Hal ini juga adalah pendapat yang keliru, karena wirausahawan bukan seorang ahli, melainkan pengembang suatu bisnis. Yang keempat, cenderung gagal di sekolah maupun dalam sosial pergaulan. Tentu hal ini juga adalah pendapat yang keliru, karena wirausahawan yang baik pasti dapat memanage waktunya dengan baik. Dia tahu kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dan kapan waktunya untuk menjadi wirausahawan. Yang kelima, dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Hal ini juga merupakan pendapat yang keliru, karena wirausahawan adalah orang yang sama dengan manusia lainnya. Dan yang keenam adalah hanya tertarik dengan uang. Pendapat ini juga adalah keliru, karena wirausahawan adalah orang yang realistis dan bukan pecinta uang. Yang ketujuh, keberuntungan bergantung pada nasib baik atau buruk. Dan tentu tidak, karena hasil itu ditentukan oleh usaha dan doa. Maka orang yang sukses mungkin dikarenakan usahanya yang gigih dan doanya yang kuat, dan orang yang gagal dikarenakan usahanya dan doanya yang minim. Yang kedelapan, lebih banyak wirausahawan yang gagal daripada yang berhasil. Hal ini juga hal yang keliru. Memang benar ada banyak wirausahawan yang gagal, namun ada pula banyak sekali wirausahawan yang berhasil karena menjadikan kesalahan sebagai pembelajaran untuk lebih baik. Selanjutnya, tanggapan bahwa pengusaha bersifat untung-untungan. Dan tentu tidak, karena keuntungan itu diperoleh dari kegigihan dalam menjalankan bisnis dan bagaimana cara ia mengelola keuntungan tersebut agar lebih besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan konsep kewirausahaan. Ada dua, yaitu makro dan mikro. Makro di sini merupakan pengaruh dari luar yang mempengaruhi faktor sukses atau gagalnya dalam suatu usaha. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu lingkungan. Kita berbaur dengan lingkungan yang
konsep wirausaha, maka itu tentunya akan menjadi penunjang kesuksesan kita dalam berwirausaha. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu keuangan. Nah, keuangan atau biasa disebut dengan modal ini juga menjadi faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu usaha yang dilakukan. Modal yang cukup atau keuangan yang cukup itu akan menjadi penunjang dalam kesuksesan berwirausaha. Nah, yang ketiga adalah pertimbangan, yakni politik, budaya, dan ekonomi. Nah, pertimbangan atau politik, budaya, dan ekonomi di sini juga menjadi faktor penunjang bagi berwirausaha. Nah, jadi produk yang akan dibuat ini haruslah sesuai dengan politik, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Nah, contohnya saja, ketika kita berada di lingkungan menengah, nah kita harus membuat produk sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat menengah atau kelas menengah. Atau ketika kita misalnya berada di masyarakat kelas bawah, kita harus membuat produk sesuai dengan kemampuan dari masyarakat kelas bawah tersebut. Begitupun dengan budaya masyarakat. Nah, di sini kita harus membuat produk yang sesuai dengan budaya atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut agar produk kita dapat diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu makro. Di sini kan makro merupakan pengaruh dari dalam. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama yaitu peluang usaha. Nah, sebagai wirausahawan kita itu harus melihat peluang usaha. Contohnya, ketika kita berada di lingkungan yang mungkin penjual pulsanya itu kurang, maka kita memiliki peluang untuk berwirausaha, yaitu menjadi penjual pulsa. Yang kedua, strategis. Nah, ini juga menjadi peluang usaha dalam masyarakat. Ya, tempatnya harus strategis dan sumber yang kita saya akan melanjutkan materi kedua materi yaitu pertama pribadi keinginan mencapai sukses. Pribadi yang pertama keinginan mencapai sukses, kedua kebebasan mengatur diri sendiri, ketiga relatif terhadap situasi, keempat kesediaan kesediaan menanggung risiko, ketidakpuasan dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan, pendidikan, agama, dan jenis kelamin. Kemudian keteguhan atau komitmen. Kemudian yang kedua itu kosong. Terjadi juga yaitu jejaring pergaulan, kelompok, orang tua, keluarga, role model. Kemudian tentang pribadi, kewirausahaan. Ketiga, kreativitas. Kemudian keempat yaitu tingkat persaingan. Kelima, ketersediaan sumber. Keenam, eksklusi usaha. Ketujuh, kebijakan pemerintah. Kemudian kedelapan, persaingan. Kesembilan, pasar atau konsumen. Kesepuluh, pemasok. Kedelapan, pemasok. Kelima, bank. Ketujuh, hukum.
perspektif kewirausahaan. Pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi secara kualitatif, secara kuantitatif, secara strategis, dan secara etis terhadap kewirausahaan perusahaannya dan juga lingkungannya untuk mengevaluasi kewirausahaan. Hasil inventarisasi ini perlu dibandingkan terhadap tahap perkembangan kewirausahaan, yaitu kewirausahaan yang terjadi pada tahapan dini dari karir seseorang, pada pertengahan karir, dan yang terjadi di akhir karir. Pendekatan ini terdapat pada jenis usaha yang dijalankan. Ada corak kewirausahaan, ada corak keuntungan, ada inventarisasi kuantitatif, kualitatif, strategis, dan etis. Adapun yang menjadi tahapan perkembangan sebagai yaitu yang pertama pendidikan dan pengalaman sebelumnya, yang kedua menjadi wirausaha atau wirausahawan sejak dini, yang ketiga menjadi wirausahawan pada pertengahan karir, yang keempat menjadi wirausahawan pada akhir karir. Nah, saya akan menjelaskan pendekatan multidimensi, pendekatan yang lebih rinci melihat kewirausahaan dari berbagai dimensi. Kewirausahaan dipandang sebagai kerangka multidimensi yang kompleks, yang terutama memperhatikan dimensi individu, lingkungan, organisasi, dan proses pertumbuhan usaha. Faktor-faktor yang berkaitan dengan masing-masing dimensi adalah, yang pertama, individu. Adapun keinginan mencapai sukses, kebebasan mengatur diri sendiri, kesediaan menanggung risiko. Yang kedua, lingkungan, ketersediaan modal ventura. Yang kedua, kehadiran wirausahawan berpengalaman. Yang ketiga, sikap masyarakat sekitar dan ketersediaan jasa pendukung. Yang ketiga adalah organisasi, yaitu jenis atau corak usaha. Yang kedua, lingkungan kewirausahaan. Yang ketiga, ambang persaingan untuk masuk dalam usaha. Adapun proses menemukan peluang usaha, mengumpulkan sumber yang diperlukan, mana saling berhubungan antara empat dimensi utama yang terlibat dalam pertumbuhan wirausaha. Pendekatan ini mengubah pemikiran mengenai kewirausahaan dari pemikiran yang memandang berbagai dimensi kewirausahaan secara terpisah, dan menjadi pendekatan dinamis yang memperhatikan saling hubungan antara berbagai dimensi secara interaktif.